بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم Akhirnya, penantian kita selama 5 tahun terkabul juga, Mas. Alhamdulillah. Amin. Apa jadinya aku tanpa kamu? Aku janji tidak akan pernah membiarkan apapun mengganggu keluarga kecil kita. Saya ada ide. Kita rampok rumah Satria. Kalau ada perempuan lagi bunting meninggal, dia jadi sundal bolong tuh. Soalnya kan dia nggak nanggung kematiannya sendiri. Dia menanggung juga kematian orok yang ada di dalam perutnya. Penasaran yang kuat. Kenapa harus ada setan di dunia ini? Tahu-tahu di situ. Sebab masih ada urusan di dunia yang belum dia kelarin. Ada karyawan pabrik digangguin sama sundel bolong. Katanya penjelmaan ibu. Ada beberapa berita yang membicarakan hal yang tidak-tidak tentang keluarga kita. Sungguh aku lihat Susana, dia berubah menjadi sundel bolong.